بسم الله الرحمن الرحيم. Difahami? Baik. Kita masuk ke huruf apa? Ba. Di mana ba? Bibir. Di bibir. Di syafatan. Ya, ini ba, makhrajnya di dua bibir. Lah gampang ini mah ya. Bahasa Indonesia B. Coba B. Ah, udah bisa semua, alhamdulillah. Ada yang dari Jawa? Onong Jawa kene? Onong Jawa. Wong Jawa, hati-hati wong Jawa ya. Ini peringatan buat wong Jawa, biasanya huruf ba, jim, dan dal itu berudara. Maka hati-hati. Ya, huruf ba, jim, dan dal. Ya. Ya begitu. Ya mboten gitu ya. Mboten, mbantung. Maka hati-hati. Ya, B-nya B Indonesia, jangan B Jawa. B Indonesia, ba. Bi. Bu. Bu. Ebi. Yang beda dengan bahasa Indonesia ketika sukun saja. Yang beda dengan bahasa Indonesianya ketika sukun. Ba ketika sukun memantul, bukan memantul ya. Lam jangan dipantulin. Kalau huruf lam jangan dipantul-pantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya begitu. Maka huruf ba punya sifat yang baru namanya qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu getaran yang kuat. Ba, bi, bu, getaran yang kuat. Qalqalah. Ketika sukun maka terjadi pantulan disebabkan getaran yang kuat itu. Ebi, ibe, ube. Itu qalqalah. Qalqalahnya bagaimana? Qalqalahnya tipis karena ba huruf tipis. Jadi qalqalah ada dua. Qalqalah tebal, qalqalah tipis. Qalqalah tebal buat huruf tebal, qalqalah tipis buat huruf tipis. Dan jangan lama-lama qalqalah itu. Abe, ibe. Qalqalah itu langsung. Abe, ibe. Begitu. Difahami? Beberapa kekeliruan saat mengucapkan ba. Membaca ba dengan hams. Baik itu menjadi pa ataupun menjadi ba. Nah, begitu. Yang kedua, menyamarkan suara. Biasanya ketika di awal, hati-hati bapak-bapak. Biasanya suka ikutan MTQ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ya. Hati-hati, baknya jadi hilang. Baknya hati-hati jadi hilang. Harusnya bagaimana? Bis. Harusnya bis, bukan? Difahami? Jangan disamarkan. Atau menebalkannya. Bobo. Bello. Tipis kan? Baba. Babam. Billahi. Billahi. Bukan billahi. Billahi. Bibi. Bibi. Bubu. Bubu. Ubube. Ubube. Ebebe. Ebebe. Obob kan? Ebebe. Iya. Kemudian mengubah menjadi huruf P. Ini juga sering terjadi orang-orang Betawi biasanya. Ya, uang Betawi. Orang Betawi, biasanya orang Betawi yang begini nih ya. Banyak jadi P. Ab jadi ap. Benar enggak? Ya. Misalnya tabba sering dibaca tabba. Ya, hati-hati ya. Tab coba tabba. Tabba. Jangan dibaca tamba rahawa, jangan dibaca tabba. Menghilangkan sifat qalqalah. Ini kebiasaan lagi nih. Giliran huruf qalqalah enggak dikolkolahin. Giliran huruf yang bukan qalqalah malah dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca misalnya pas baca surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qalqalah. Yang lainnya enggak? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Giliran lam dipantulkan, ba malah tidak. Jadi jangan dibolak balik seperti itu. Ini huruf ba, huruf yang sangat mudah karena ada pada lisan kita, insyaallah.